Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Duhai Allah yang maha menatap, berkahi majlis ini. Catatkan siapapun yang engkau hadirkan, yang engkau takdirkan menyimak, menjadi hamba yang engkau ridhoi, menjadi hamba-hamba yang engkau ampuni seluruh dosanya. Bukakan hati kami agar semakin yakin padamu. Bukakan hati kami agar semakin merasakan nikmat iman, nikmatnya ibadah, nikmatnya akhlakul karimah, nikmatnya istiqomah. Lindungi pertemuan ini dari niat yang salah, dari ilmu yang salah, dari amal yang salah. Rabbana taqabbal minna, innaka antas samiul alim, wa tub alaina, innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Apa kabar hadirin sekalian? Takdir Allah tidak ada yang bisa menghalangi. Semula hari ini tidak di Istiqlal, tetapi beliau Presiden Istiqlal ini menyampaikan bahwa proses pembangunan masih dalam tahap-tahap persiapan, sehingga saat ini dan bulan depan kita masih bisa bersama-sama di Istiqlal. Alhamdulillah. Jazakallah khair, Syekh. Kajian Tauhid kali ini surat Yunus 107. Fadhol Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dan berikan kebaikan kepada siapa saja Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wa iyamsaskallahu bidurrin, dan sekira Allah menimpakan kemudaratan, menyentuhkan kemudaratan, fala kasifalahu illahu, tiada yang bisa menghilangkan kemudaratan itu selain Dia. Terkenanya kita mudarat dengan izinnya, hilangnya mudarat juga dengan kekuasaannya, pertolongannya. Ataqabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tak ada satupun musibah yang menimpa kecuali biiznillah, dengan izin Allah. Wa may yu'min billah,
Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, Allah memberi petunjuk di hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah maha mengetahui segala-galanya. Musibah apapun yang menimpa pasti izin Allah. Tidak ada satupun musibah yang bisa menimpa kita tanpa izinnya. Diri kita ini ciptaan Allah. Diri kita ini milik Allah. Diri kita ini dalam kekuasaan Allah. Tanpa izin Allah tidak terjadi apa-apa pada diri ini. Maka nanti kalau ada kemudaratan sekecil apapun, yakin ini terjadi izin Allah. Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau nanti tertimpa musibah apapun bentuknya, walau tertusuk jarum sekalipun, lisan kita harus mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan kami kembali kepadanya. Orang terkena sakit demam berdarah karena apa? Karena nyamuk? Jawab hadirin. Keinginan nyamuk? Keinginan siapa orang terkena sakit demam berdarah? Dengan izin siapa? Apakah nyamuk bisa memilih siapa yang akan dicocoknya? Dicocok tuh di gigit tuh begini, ini dicocok hadirin. Bukan keinginan nyamuk. Nyamuk itu pekerjaannya bertasbih. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Terkenanya kita digigit nyamuk, itu nyamuk digerakkan oleh Allah dan pasti mengandung kebaikan. Karena bagi orang yang beriman semuanya juga baik. Semua kepahitan izin Allah. Masalah dalam rumah tangga, masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah fisik, apapun yang terjadi, tidak ada yang terjadi tanpa izin Allah dan tidak bisa dihilangkan kecuali oleh Allah. Gelisah, izin Allah tidak gelisah. Cik jawab hadirin, izin Allah bukan. Jangan bikin emosi ya. Izin Allah bukan. Hati ini ciptaan Allah. Allah muqallibal qulub. Allah membulak-balik hati. Allah yang menanamkan gelisah, Allah juga yang menenteramkan. Jadi kalau kita gelisah, langsung kita ingat ini alarm dari Allah. Kenapa gelisah? Biasanya ada maksiat di sana. Makin lupa ke Allah, makin gelisah. Ada juga gelisah yang baik. Gelisah takut tidak diterima amal, gelisah takut tidak bisa diampuni Allah karena tidak benar tobatnya, gelisah takut tidak husnul khotimah, gelisah takut tidak bisa pulang berjumpa dengan Allah, itu gelisah berkah. Tapi kalau gelisah hanya urusan dunia, ini biasanya salah. Bu, ibu, kalau cemburu tenang atau gelisah? Dengan cemburu, pikiran jadi jernih atau kacau? Hati jadi tenang atau galau? Makan jadi enak atau enek? Dengan cemburu yang begitu penderitaan, urusan jadi beres atau nambah? Nambah. Karena orang yang cemburu itu nyari sedikit ingat ke Allahnya. Ingatnya kepada yang dicemburui. Allah lebih cemburu lagi. Makanya ditanam gelisah. Yang bisa menghilangkan kegelisahan siapa?
Nah, ini kalau cemburu sama suami, makin diingat suaminya, makin nyesek. Harusnya ingat suami, ingat Allah. Ya Allah, suami saya adalah ciptaan-Mu. Suami saya adalah milik-Mu. Suami saya ada dalam kekuasaan-Mu. Engkaulah yang menjodohkan. Engkau pula yang kuasa melindungi, menjaga suami. Ampuni saya ya Allah. Belum jadi istri yang baik, belum jadi penyejuk, belum menjadi qurrata ayun. Ampuni saya ya Allah. Sekiranya suami menjadi marah dan berdosa karena kelalaian saya, namun titip ya Allah, Engkaulah yang membulak-balik hatinya, lembutkan hatinya, cahayai kalbunya, jaga dimanapun berada agar senantiasa di jalan yang Engkau ridhoi. Kira-kira jadi tenang atau gelisah? Tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Karena tidak ada yang bisa membulak-balik hati suami selain Allah. Ibu mau pakai make up 5 lapis, mau pakai dempul sampai rata, mau pakai baju seperti apapun juga, enggak ngepek. Yang ngepek itu cuma satu, nasru minallah, pertolongan Allah. Balikin hati suami, ngebalik dia. Suami dibuat hatinya terpelihara, terpelihara. Dibuat cinta, cinta. Allah yang membulak-balik hati. Makanya kalau ada urusan rumah tangga, ingat Allah lah satu-satunya yang kuasa membulak-balik hati. Lebih baik wasta'inu bisabri wassalah. Jelas tidak nih? Jangan kebanyakan mikirin suami, sebab suami kurang memikirkan ibu. Yang selalu memikirkan dan mengurus ibu siapa? Jawab hadirin. Jawab. Ibu ciptaan siapa? Ibu milik siapa? Setiap saat ibu dalam genggaman siapa? Yang punya sorga siapa? Yang ngasih makan ibu-ibu siapa? Yang selama ini ngejagain ibu siapa? Makanya jangan terlalu cinta sama suami. Jangan kebanyakan mikirin suami sampai lupa ke Allah. Jangan berharap dari suami sampai lupa berharap dari Allah. Eh, dengerin kaum wanita. Hei, saya lelaki, iya kan? Saya juga suami, tidak mau istri-istri, maaf disebut tuh, ya kagok nyebut sekali hadirin. Tidak mau istri-istri mencintai saya berlebihan, tidak, karena saya tahu istri-istri saya tidak akan bahagia kalau mencintai suami berlebihan. Ingin istri bahagia, buatlah istri mencintai Allah di atas segalanya, dia akan bahagia. Kalau istri mencintai suami berlebihan, tidak bahagia, dia akan sengsara, dia ketakutan, dia gelisah. Salah kita sebagai lelaki tidak mendidik keluarga mencintai Allah di atas segalanya. Bilang sama istri di rumah, istriku, jangan terlalu ngarap-ngarap dari saya. Saya cuma manusia biasa. Boro-boro ngasih rezeki, saya juga dikasih rezekinya oleh Allah. Boro-boro bisa melindungi, saya pun selalu merindukan perlindungan Allah. Boro-boro bisa membahagiakan keluarga,
saya pun ingin dibahagiakan oleh Allah. Pol ke Allah penciptamu, saya cuman pendamping hidup, saya cuma ladang amal bagimu. Jangan banyak berharap dari saya, akan banyak kecewa. Berharaplah dari Allah, pemilik, penguasa, penentu segala-galanya yang maha baik. Saya sedikit kebaikannya. Allah maha baik, tidak pernah berkurang kebaikannya. Kalau istri makin cinta ke Allah, makin dekat dengan Allah, Allah yang bisa membahagiakannya. Mengerti lelaki? Jangan bangga punya istri yang mencintaimu. Duhai suamiku, you are my everything. Beh, engkau adalah segala-galanya. Enggak. Tanamkan, Allah lah pemilik, penguasa, penentu segala-galanya. Sama ke anak-anak juga. Anak-anak, jangan berharap dari bapak, jangan berharap dari ibu. Yang menguasai segalanya Allah. Bapak mau, Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Allah menghendaki, walau bapak tidak berdaya, pasti akan terjadi. Ini wa iyam saskallahu biturrin fala kasyifalahu illahu. Harus ajak di sini. Tidak ada yang bisa menyolehkan suami selain Allah. Tidak ada yang bisa melembutkan hati istri selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ingin punya istri soleha? Jawab lelaki. Yang ada dikemanain? Yang itu disolehahin. Ingin punya istri soleha? Jadilah lelaki soleh. Allah melihat, ini lelaki, ini suami mati-matian baca Quran dan ingin agar keluarganya ahli Quran. Ini suami tiap pagi pergi ke masjid. Allah lihat ini suami menangis, ingin keluarganya jadi ahli sorga. Allah melihat ini suami mati-matian menjaga rezeki yang halal walaupun tidak banyak. Allah tahu ini suami sangat merindukan keluarganya jadi ahli sorga. Tidak sulit bagi Allah melembutkan hati istri. Allah yang kuasa melembutkan hati yang keras. Tidak bisa ngandelin omongan. Pak, pak, jangan kebanyakan nasihat ke istri mengalahkan banyaknya doa. Kurang mempan nasihat suami sama istri itu, karena istri sudah tahu modal bapak. Doa kekuatan Allah yang diandalkan. Kalau nasihat cuman kekuatan mulut yang diandalkan. Benar? Ngadu sama Allah kalau punya istri yang bawel, rewel, comel, laporkan sama yang maha mendengar. Senang sih bapak. Iya, karena kita bekal kalah terus kalau ngomong. Tapi lapor ke Allah, Allah yang kuasa membolak-balik hati. Sama, ingin punya anak soleh, jadikan kita jadi orang tua yang soleh. Allah melihat, Allah tahu di balik kesibukan kita, kita baca Quran. Di balik kesibukan kita, kita sekuat tenaga jaga sholat. Di balik semua kesibukan kita, kita bersolawat. Allah tahu apapun yang dilakukan para orang tua. Dan bisa jadi hadiahnya salah satunya adalah anak disolehkan oleh Allah. Jelas hadirin? Tidak ada yang bisa menyolehkan anak-anak kita selain pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Sakit, siapa yang bisa menyembuhkan? Dokter gimana? Jawab hadirin. Dokter mengobati, yang menyembuhkan Allah. Dokternya sama, obatnya sama, cara-cara pengobatannya sama, hasilnya tetap aja beda. Karena yang menyembuhkan bukan obat,
bukan dokter, yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau makan obat, jangan ini obat hebat, gak ada obat hebat. Ya Allah, saya makan obat menyempurnakan syariat. Engkau lah satu-satunya yang menyembuhkan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh juga ngomong ke obat-obat. Sebetulnya kamu tidak bisa apa-apa. Semoga engkau dijadikan jalan oleh Allah kesembuhan saya. Tidak boleh menganggap obat hebat. Tidak boleh menganggap dokter juga hebat. Ini dokter hebat, baru aja diperiksa sudah sembuh. Bohong. Itu naksir sama dokternya ya. Dokter ini semoga jadi jalan dari Allah kesembuhan. Kalau enggak sembuh, ya enggak apa-apa. Bagi kita kan bukan sembuhnya yang terpenting. Jadi dekat dengan Allah yang terpenting. Kalau sembuh jadi maksiat, sedang sakit, susah maksiat, boleh jadi dibuat sakitnya agak panjang. Kalau sakit berguguran dosa, kalau sembuh jadi dosa, boleh jadi oleh Allah ditahan kesembuhannya. Makanya jangan ngotot sembuhnya, ngotot dekat dengan Allahnya. Bisa sehat, bisa sakit, yang membuat dekat dengan Allah. Benar? Rezeki, kalau sedang tidak punya uang, izin Allah bukan? Jawab. Kecopetan izin Allah bukan? Wah, bingung jawabnya. Kecopetan itu izin Allah juga. Tanpa izin Allah tidak akan hilang dompet. Pertanyaannya, kenapa kita kepilih bagian kecopetan? Kita dicopet sesuai keinginan copet atau bukan? Nah, ini berat pikiran ini. Allah yang kepilih. Kenapa dong Allah memilih saya dompetnya hilang, HP-nya hilang? Periksa. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Siapa tahu HP-nya HP maksiat, lebih banyak buka maksiat dan Allah tahu. Siapa tahu HP itu melalaikan? Siapa tahu HP itu malah membawa mudarat? Benar? Kenapa dompet saya hilang? Mungkin pelit. Tiap sedekah di Istiqlal cuma 2.000. Padahal Allah ngebekelinnya 200.000, 2 juta. Kenapa sedekahnya pelit-pelit amat? Banyak kepahitan. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, diundang oleh dosa sendiri. Copet dapat dosanya dia, tapi kenanya ke kita tergantung sikap kita. Si copet dia dosa, kalau tidak diizinkan Allah tidak terjadi, kalau diizinkan dia jadi dosa. Jelas ya? Makanya yang kita cari bukan izin Allah, tapi yang kita cari adalah ridho Allah. Pertemuan ini izin Allah, ridho Allah. Tergantung. Kalau niatnya lurus, caranya benar, insya Allah Allah ridho. Karena keridhoan Allah ada pada niat dan cara yang Allah sukai. Tapi kalau kesini niatnya untuk ngintelin A'agim, jreng. Ya bisa enggak diridhoi Allah. Tapi kalau ada intel kesini, enggak apa-apa. Sini, sing sering ngintelin saya. Mudah-mudahan jadi makin yakin ke Allah. Ya, asal tahu aja intel. Bahwa saudara datang ke sini juga dengan izin Allah. Cepat ganti niatnya supaya jadi ridho Allah, benar? Dan intel juga saudara kita. Saya emang gak keberatan di intelin tuh, seneng malah. Supaya yang intel juga bisa dapat pelajaran tauhid. Dan intel juga manusia ingin bahagia,
ingin sakinah, ingin mulia, ingin selamat, gitu. Dan boleh jadi intelnya juga sama-sama sholat, sama-sama Islam, kenapa harus sebel? Dan ngintelinnya juga tugas lagi. Semoga dapat hidayah, Tel. Jadi nanti kalau hilang dompet, izin Allah. Kalau maling, dia dapat dosanya. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Dan jika Allah menghendaki kebaikan, tidak ada yang bisa menolaknya. Jodoh, jodoh tidak. Kalau Allah menakdirkan jodoh, jodoh, pasti jodoh. Walaupun asalnya amit-amit, saya naksir seuk. Waduh, ada itu asli, Pak. Ini kejadian nyata. Neng, tuh si itu naksir sama kamu. Dia naksir sama saya, ngaca dong. Tiga anaknya sekarang. Allah ngelihat dia ngeludah tuh. Jangan sembarangan, hadirin. Tidak ada perbuatan kita yang tidak dilihat Allah. Amit-amit jodoh sama dia enggak level. Lima nanti anaknya, ha? Asli. Jangan meremehkan hamba Allah. Kita tidak tahu rahasia Allah, betul? Oh, pada tegang sekarang. Duh, gimana udah keburu keluar ludahnya, disedot lagi. Tobat. Jangan meremehkan, karena meremehkan tanda kesombongan. Calon mertua tidak setuju, dibalikan. Selain setuju, ngasih modal. Gampang bagi Allah. Makanya, jangan merasa terhalang jodoh karena usia, karena wajah, karena turunan, karena apa-apa, karena yang nakdirkan jodoh itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan, ikhwan, maukah punya istri rupawan? Udah rupawan pinter? Mau tidak? Udah gitu kaya banyak uangnya, mau? Dan solehah, mau? Tapi yang penting dia mau gak sama saudara itu. Mau, tapi dianya mau muntah kan cilaka. Tapi yang lebih penting lagi Allah. Allah mau tidak menakdirkan. Walaupun sudah cinta sehidup semati, kalau Allah tidak takdirkan jodoh, enggak akan jadi itu nikah. Tidak bisa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Makanya kalau ingin jodoh yang baik, perbaiki diri saja. Allah melihat. Ini wanita memperbaiki diri terus-menerus. Allah melihat. Tahajudnya, baca Qur'annya, air mata tobatnya, Allah tahu. Saya malu kalau minta jodoh terus, tapi saya pasrahkan ke Allah. Boleh, Allah udah tahu kok siapa yang pengen nikah, yang udah ngebat sekali gitu, kunang-kunang 1001 malam. Nggak usah dorong-dorong, saya jadi tahu. Mintalah ke Allah, karena ingin nikah juga merupakan karunia Allah. Daripada lempeng aja, akhwat lihat ikhwan seperti lihat tiang ini, gak ngepek. Normal ingin nikah, ujiannya ya, ada yang diberi, ada yang ditunda, ada yang dititipi satu, ada macam-macam lah ujian. Apa? Saya memang dititipi dua. Dan saya kan KB, dua saja cukup. Apa Ustadz Komar? Mau ya? Belum tentu ada takdirnya.
Banyak kakek-kakek juga, saya juga dari dulu mau AA. Tapi kok enggak aja, ya dah, bukan saya yang menentukan. Makanya jangan terhalang jodoh hanya karena merasa kurang cantik. Ah, saya mau orang tua saya enggak mampu. Wah, saya banyak keterbatasan. Enggak, kalau Allah mau menjodohkan, jodoh saja. Kemarin waktu pernikahan di balai kota, laki-lakinya 76 tahun, istrinya 66 tahun. Tua tuh, tetapnya love story, ya. Oges nikah dengan saudara saya, Dian namanya. Oges tuh lumpuh. Reuni, ketemuan, nikah sesudah itu. Padahal suaminya, jangankan untuk jalan, berbalik badan saja enggak bisa. Enggak terhalang jodoh tuh. Kalau Allah mau, wa iyuridka bi khairin, wala roda li fadli. Makanya selalu husnuzon kepada Allah. Hutang ingin lunas, siapa yang bisa ngelunasin? Kalau Allah ngelunasin, lunas tidak? Berapapun jumlahnya, oh mudah. Gerakan saja, ada orang kaya, saya mau zakat, tapi zakat ini khusus untuk yang berhutang. Diatur, diilhamkan mau berzakat, uangnya ada, jumlahnya cukup, kasih khusus buat yang bayar hutang. Allah yang menggerakkan semuanya. Atau dibalikan hati yang ngutangin, saya tadinya mau nagih, tapi melihat saudara kok jadi sedih, halal, beres. Allah yang ngebulak-balik hati. Jelas hadirin sekalian? Kalau Allah menghendaki haji, tapi saya tidak punya uang, enggak ada masalah. Kalau Allah mau ngundang, ada jalannya. Siapa tahu diundang raja. Tahun kemarin diundang raja Saudi. Enggak nyangka. Atau mungkin ada jalan yang lain yang kita tidak tahu, tapi kalau wa yuridka bi khairin fala radda li fadli. Terjadi. Makanya hidup selalu harus husnuzon kepada Allah. Ana inda dzanni abdi bi. Aku sesuai prasangka hambaku. Jangan pernah putus asa dari pertolongan Allah. Karena Allah maha tahu keadaan kita, maha kuasa atas segala-galanya, dan sudah janji, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan pertolongan dari tempat yang tidak diduga-duga. Siapa Presiden Indonesia 2019? Siapa yang menentukan? Ay, bagus. Allah yang menentukan. Bukan pilpres. Pilpres itu jalan sampainya ketentuan Allah. Nanti yang ditetapkan bekal jadi, orang-orang pada nyoblos itu. Ya, seperti kejadian Pak Ahok dan Pak Anies. Pak Ahok diduga ratingnya, pollingnya tinggi 70%. Pendukungnya banyak, logistiknya melimpah. Mudahlah kalau 70% lawan 3%, benar? Tapi dia yang menentukan bukan polang-paling, bukan dakang dukung, yang menentukan Allah. Syariatnya ditugaskan nyamuk menggigit Pak Anies. Dulu ceritakan di sini. Digigit nyamuk. Gara-gara digigit nyamuk, trombosit turun. Yang tadinya mau ke Amerika batal. Ditemui oleh Pak Prabowo. Ini syariat. Kemudian ditawari mau, dibulak-balik, Pak Ahok kepleset lidah, Al-Maidah, ya. Cemet, kumpul di sini, teleot, teleot, jadi begitu.
Memang begitu, dibuat orang mau nyoblos. Makanya tidak usah emosional menghadapi pilpres ini. Cool, cool, ya. Indonesia ini rumah kita. Amanah Allah bagi kita semua. Paslon 1, paslon 2 adalah saudara kita. Saudara sebangsa. Paslon 1, paslon 2 adalah saudara kita, saudara seiman. Dua-duanya insya Allah punya niat baik untuk memajukan negeri ini dengan sudut pandang dan caranya masing-masing. Dua-duanya punya kelebihan dan punya kekurangan. Dan dua-duanya takluk kepada kehendak Allah. Siapa yang jadi di antara dua ini? Allah yang menetapkan. Surat Ali Imran ayat 26. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah berikan kekuasaan kepada siapa yang Dia kehendaki, Allah ambil kekuasaan dari siapa yang Dia kehendaki. Tu'izzu man tasya, Allah muliakan siapa yang Dia kehendaki, wa tuzillu man tasya, Allah hinakan siapa yang Dia kehendaki. Biyadikal khair, di tangan Allah lah segala kebajikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala-galanya. Jangan emosional. Istiqoroh, doa yang tadi, Allahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasya, wa tanzi'ul mulka mimman tasya, wa tu'izzu man tasya, wa tudhillu man tasya, biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Doa yang banyak. Kalau orang Indonesia dengan pilpres ini sholatnya jadi bagus, dengan adanya pilpres ini baca Qur'annya jadi banyak, dengan adanya pilpres ini sholawatnya makin melimpah, dengan adanya pilpres ini makin banyak tobat, dengan adanya pilpres ini makin banyak sedekah, nanti Allah pilihkan presiden yang benar-benar bisa mengayomi umat ini dengan baik, mengayomi bangsa ini dengan baik. Tidak cukup main broadcast, broadcast hantem, ngabisin kuota. Gak ngepek, takdir Allah dengan broadcast tuh hadirin. Shh. Seperti kalau kita dihina, apakah dihina orang berefek ke kita? Jawab hadirin. Kalau dihina orang berefek tidak ketentuan Allah untuk kita? Siapa yang menciptakan kita? Siapa yang menghidupkan kita? Siapa yang ngasih rezeki? Siapa yang nutupin aib dan dosa? Siapa yang angkat derajat? Siapa yang memberikan pahala? Siapa yang mengatur takdir? Siapa yang bisa memberikan husnul khotimah? Siapa yang bisa memberi sorga? Kalau semua nikmat dari Allah, kenapa harus capek mikirin orang yang menghina? Siapa dia? Cuman makhluk. Orang menghina balik ke dirinya sendiri. Yang kita dapatkan Allah yang menentukan. Jangan suka ngebales dengan komen-komen negatif. Jelas? Jadi emosi begini, tenang hadirin. Tenang, cool. Ya. Tenang. Aduh, kembali ke cool hadirin. Cool. Enak kalau yakin ke Allah. Sampai jeding. Tahu jeding? Sampai jebleh atau dower. Ketentuan untuk kita Allah yang menetapkan. Kalau Allah mau ngasih rezeki tetap sampai. Kalau Allah mau ngangkat derajat tetap terangkat. Jangan pernah takut oleh omongan orang. Bergabung jin dan manusia seluruhnya tidak akan bisa memberikan mudarat tanpa izin Allah. Hakul yakin. Apa yang Allah tetapkan untuk saya tidak akan meleset. Tidak ada yang bisa ngalangin. Tidak bisa ditolak.
wa yuridka bi khairin fala radli fadli. Enak begitu? Enak hadirin. Tauhid itu paling enak dalam hidup ini. Seperti hanya pengajian Istiqlal ini. Karena Allah tetapkan harus di sini. Ternyata pas di Pondok Indah kemarin bentrok waktunya. Enggak bisa sini sini. Ini tidak ada pengumuman yang jelas mengumumkan, tapi kalau Allah mau datang, datang saja. Benar? Kemarin di Al-Latif ada yang datang tidak? Datang penuh sampai tidak muat. Saya yang merasa salah. Sebelumnya saya ceramah begini, Allah Maha mengatur. Masjid Darut Tauhid kecil yang datang 1000, Masjid Al-Latif yang agak besar yang datang 2000, kalau Istiqlal yang datang sekian ribu, nggak akan salah. Tiba-tiba di Al-Latif kebanyakan yang datang. Makanya tidak boleh menghakimi sesuatu, terserah Allah saja yang mengatur segalanya. Jelas? Oke, itu ilmu tauhidnya. Sekarang ilmu sholat. Cukup segitu aja gitu. Tambah? Yang jelas hadirin, tambah atau cukup? Gini ya, jangan suka gak jelas kayak gitu ya. Sing punya keinginan yang mantep. Ini bukan emosional, ketegasan. Saya akan membacakan pendapat Imam Ibnu Qayyim tentang ciri-ciri orang sholat, tingkatan dalam sholat. Satu, orang yang sangat zolim, orang yang zolim kepada dirinya sendiri dalam sholat. Mereka adalah orang yang wudhunya tidak sempurna, waktu sholatnya tidak terjaga, syarat dan rukunnya tidak diperhatikan. Wudhunya seenaknya, pakai air, kecepuk-kecepuk. Kaki juga banjur. Tidak ada sela-sela kaki dirapih, dibersihkan. Hati-hati akhwat yang pakai make up, karena takut make up-nya pudar. Fawailul lil musallina alladzina hum an salatihim sahun. Termasuk yang lalai ini, orang yang celaka karena lalai dalam sholatnya. Orang yang wudhunya seenaknya, cirinya jarang mau sholat sunnah nanti, karena sholat itu beban bagi dirinya. Jarang mau zikir ke masjid juga, jarang mau tahiyatul masjid, jarang ada rawatib. Kalau wudhunya jelek, maka biasanya tidak ada sholat sunnah, dan abis sholat juga tidak mau wirid. Assalamualaikum. Pergi. Atau Assalamualaikum. Langsung. Karena WA lagi. Sholatnya juga telat, jarang tepat waktu, dan seenaknya. Allahu Akbar. Tidak peduli badannya ada najis atau tidak, selewatnya. Orang yang seperti ini, menurut Imam Ibnu Qayyim, dia akan disiksa dengan sholatnya yang buruk seperti itu. Dua. Yang kedua adalah orang yang memperhatikan sholatnya, wudhunya, rukun-rukun lahiriah sholat, tepat waktu. Tapi dia lupa menjaga kesungguhan jiwa, terlena oleh bisikan dan gangguan dalam pikiran serta hatinya. Datang ke masjid, subuh-subuh juga ke masjid, pakai baju yang bagus, tapi ketika takbir, Allahu Akbar, les. Dia punya kegiatan masing-masing.
segala dipikir, segala dilamun. Yang pengen tas masuk dalam soal Allah. Aduh, tas si ibu itu keren banget. Berapaan ya? Di mana belinya? Allahu Akbar. Jangan-jangan bisa dicicil enggak? Sami Allahu liman hamida. Kalau 24 kali sih berani juga. Allahu Akbar. Tapi uang mukanya dari mana? Allahu Akbar. Yang ini aja dijual setengah harga. Ya Allahu Akbar. Selesai aja sholat tuh. Dengan lengkap perencanaan beli tas. Saya diwanti-wanti oleh guru. Aa, sudah cukup bisnis. Rezeki sudah dicukupi oleh Allah. Suatu saat tiba-tiba ada teman ngajak bisnis ayam. Bener aja tuh Pak. Allahu Akbar, ayam. Berapa kilo ini? Oh, salah itu semua ayam. Sujudnya ke Allah yang dipikir ayam. Coba itu. Apa enggak kurang ajar hadirin? Ada yang ngeres dalam sholat tuh. Dia datang enggak ke pengajian ini? Allahu Akbar. Biasanya keluar dari pintu mana? Allahu Akbar. Perencanaan. Berapa banyak orang yang sholat tapi tidak pernah ngejaga sholatnya, karena memang dia tidak berniat sholat khusyuk, hanya mau sholat saja. Padahal kaki rapat, tangan dimantap-mantap, makin panjang bacaan imam makin senang dia, karena makin leluasa untuk merencanakan dan menyelesaikan pikiran-pikirannya. Ngaku. Saya lihat ketawanya ketawa menjiwai ya. Ini nih yang suka bikin suka lupa. Biasanya kalau sholat sendiri cepat baca Allah. Iya, kemudian kan stand ini suratul mustaqim suratul jinna nam taalim. Itu salah satu ciri suka lupa udah Fatihah atau belum. Allah, udah belum nih Fatihahnya. Kayaknya sih udah nih. Udah agak lama. Pasti udah deh. Dia kan dulu tadi sholatnya bareng sama saya. Dia udah ruku, berarti udah kan? Yakinlah udah. Allahu Akbar. Berapa banyak lagi ruku baca at-tahiyat, ayo jujur. Sadar-sadar ketika di sini. Langsung ditutup takut dilihat yang lain. Berapa banyak sujud lupa, ayo. Ini sujud ke satu atau sujud kedua? Lama memang sujudnya, tapi aduh, ini tuh yang keberapa sujud tuh ya? Saya enggak enak nih kalau langsung at-tahiyat sama yang belakang, nanti malu. Masa cuma serokaan? Lama sujud itu mikir. Ciri lainnya robik filinya lewat. Bikin warna menerima cuman dia fani wajib ni madin dia fani Allah semuanya. At-tahiyatun barakatuh salawatuh tayyibatuh. Ini salah satu ciri orang yang lalai dalam sholat adalah bacaannya tergesa-gesa. Bu, tes nanti ke suami, minta ya. Pak minta duit, Pak, saya mau beli mas kosmetik dan juga beli makanan buat anak-anak sekarang juga. Sedangkan saya buat anak-anak sekolah keperluan untuk bayaran dan segalanya, kursus les dan sebagainya. Lihat reaksi suami seperti apa ya, mudah-mudahan aman. Coba. Nanti di kantor pinjam uang sama koperasi ngomong pasti amin pinjam uang sekarang juga buat anak-anak sedangkan biaya anak-anak sedang susah semuanya dikepret hadirin. Kenapa robik fili begitu? Robik fili haram ni wajib ni wajib ni wajib ni wajib ni wajib ni wajib. Bahkan seperti balapan sebenarnya robik fili haram ni wajib ni wajib ni wajib ni wajib. Itu mau untung oleh Allah gak dijatuhin lampu dari atasnya. Serius nih hadirin. Shh. Kayaknya kita nomor dua ya. Nomor satu ya kadang-kadang. Nomor dua ini seringnya udah lupa cepet. Yang nomor tiga. Ini sudah bagus sekarang nomor tiga ini. Orang yang menjaga syarat dan rukun sholatnya dan jiwanya bersungguh-sungguh melawan bisikan dan gangguan. Mereka sangat semangat di dalam melawan musuh-musuhnya
agar tidak mampu mencuri sholat mereka. Orang seperti ini berada dalam sholat dan perjuangan. Allahu Akbar. Mau pergi? Bismillahirrahmanirrahim. Last, tangkap. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Kadang lewat, ambil lagi. Kadang mikir ke sana, tangkap. Ini orang yang insya Allah dapat ganjaran karena sudah berusaha keras untuk bisa fokus kepada Allah. Cirinya adalah tumanina. Yang keempat adalah orang yang khusyuk, yaitu orang yang sangat memperhatikan sholatnya dan hatinya terfokus dalam ruh sholat dan penghambaan terhadap Rabb-nya. Cirinya adalah paham dan tumanina. Allahu Akbar. Kerasa sekali Allah yang maha besar, penggenggam langit, bumi, jagat semesta. Hai, sedang saya ini kecil, tiada arti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji hanya milikmu, wahai Rabb semesta alam. Itu dijawab loh oleh Allah tuh. Hambaku memujiku. Arrahmanirrahim. Duhai Allah yang maha pengasih, wahai yang maha penyayang. Allah menjawab, hambaku menyanjungku. Maliki yaumiddin. Wahai maharaja di hari pembalasan. Allah juga menjawab, hambaku mengagungkanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu, wahai Allah, kami mengabdi, kami beribadah, kami meminta pertolongan. Allah menjawab, ini antara aku dan hambaku. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, ya Allah. Siratal ladina an'amta alaihim. Qairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang kau beri nikmat kepadanya, bukan jalan orang-orang yang kau murkai, bukan pula jalan orang yang sesat. Kabulkan ya Allah. Dan Allah pun menjawab, bagi hambaku apa yang dia minta. Fatihah saja seharusnya sudah enak. Kalau tartil, kalau tumanina, kalau paham. Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan. Coba, kalau sholat kita paham, lalu merasa kita berada di hadapan Allah, merasa sholat ini penentu, wasta'inu bisabri wassalah. Ini kira-kira sholat yang khusus seperti itu, sholat yang merasa penting di hadapan Allah. Dan yang kelima adalah sholatnya para waliullah, orang yang mencurahkan segala pikiran dan hatinya untuk mencapai kehusyuan yang sempurna, yang paripurna dalam sholat. Ia melihat Allah dengan hatinya. Ia sadar bahwa Allah selalu mengawasinya. Hatinya penuh dengan cinta dan keagungan kepada Allah. Seolah-olah ia melihat Allah dan ia hadir di hadapannya. Bisikan dan godaan lenyap dari dirinya. Tabir penutup antara dirinya dan Allah telah terbuka. Saya tidak bisa menggambarkan ini karena ini derajatnya para kekasih Allah yang sudah anteng sekali. Silakan evaluasi hadirin. Kata kuncinya, apakah mungkin kita sholat khusyuk? Mungkin tidak.
mungkin tidak. Masa Allah memerintahkan yang tidak mungkin? Kita juga sering khusyuk. Kita kalau bertemu dengan orang penting khusyuk, benar? Coba suami bilang begini ke ibu, "Bu, saya ini akan membagikan uang yang agak cukup banyak." Tiba-tiba ibu khusyuk. "Yang mana, Pak?" "Pinjam uang khusyuk, yang melamar khusyuk. Anak saya banyak, 11. Pengalaman tuh yang mau ngelamar-ngelamar khusyuk." Sebetulnya, udah tahu saya, dia khusyuk. Karena mau sama anak. Saya ada maksud dengan putri AA. Aduh, ini khusyuk. Saya pikir sholat begini enggak dia, ya. Khusyuk itu bukan hal yang sulit. Segala yang kita anggap penting, sangat penting, akan membuat kita fokus. Jadi kalau sholat belum khusyuk, memang sholat belum kita anggap sangat penting dalam hidup kita, maka kita belum memberikan yang terbaik dalam sholat kita. Itulah sekelumit tentang Yunus 107 dan wasta'inu bisabri wassalah. Baik, kita akan tukar pikiran. Silakan, ada yang mau bertanya? 3 pertanyaan. Jangan mempersulit orang lain, ya. Usahakan pertanyaannya jangan menyusahkan siapapun. Cung yang baru pertama kali ke pengajian ini. Oh, tahu dari mana? Teh, dari Instagram. Cung yang ikut Instagram Agrim. Oh, ini Instagram. Lihat dong yang kemarin saya bikin baru, kan? Sebetulnya udah lama tidak begitu aktif langsung, tapi sekarang sudah siap aktif lagi langsung, ya. Cung yang Facebook, yang Twitter, gak usah malu deh walaupun cuma sendirian. Jadi banyaknya Instagram, Cung. Oh, IG banyaknya. FB, Facebook, Facebook, ya. Twitter, Telegram, ada Telegram tuh. WA grup. Oh, yang lain dari mana? Dari tadi, ya. Oh, udah berdiri ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Vina dari Pandeglang. Saya mau nanya, tapi saya mau cerap dulu sedikit. Saya kan mengidolakan AA dari dulu, udah lama sekali gitu. Saking mengidolakannya, sampai-sampai saya menyuruh suami saya untuk nikah lagi gitu. Coba bagaimana, kan? Ya, alhamdulillah. Suami saya sudah poligami, kita udah jadi praktisi poligami, tapi masih baru sih, masih 5 bulan, jadi kadang masih ada galau-galau dikit. Tunggu dulu, ya. tenang. Jadi saking mengidolakannya sampai nyuruh suami nikah lagi gitu. Iya, ini juga saya deg-degan ya, ngomong sama AA, bener. Tenang, kalau gak deg-degan dikubur ya. Baik, terima kasih. Udah, sekarang suami udah nikah lagi? Udah, kita tinggal satu atap, Pak. Satu atap? Iya. Keningan happy begini, Aderin. Saya aja butuh bertahun-tahun untuk bisa happy, Aderin. Ini baru 5 bulan. Ya. Luar biasa. Kan AA yang suka bilang, yang AA pernah bilang, kita ini bukan milik siapa-siapa. Kita enggak memiliki siapapun dan kita juga bukan milik siapa-siapa, melainkan hanya milik Allah gitu.
Jadi kenapa itu bisa sampai ke tingkat itu, Han? Sebetulnya masih nggak begitu juga sih, kadang masih. Ya cemburu mah normal. Iya gitu mas. Cemburu nggak ada cemburu nggak? Jarang sih, nggak terlalu gitu. Maksudnya nggak setiap saat lah gitu. Enak kan nggak terlalu cinta sama suami? Oh, iya betul. Nah kata saya juga. Justru banyak hikmahnya. Banyak hikmahnya iya. Apa? Banyak hikmah. Kenapa saya jadi semangat begini? Salah satunya, saya kan dulu nggak pernah husuk kalau sholat atau doa atau apa, sekarang malah jadi ngerasa lebih disayang sama Allah. Iya, karena suami ada yang ngurus, pengurus yang lain. Dan ternyata suami juga jadi malah makin sayang, perhatian sama saya, sama anak-anak gitu. Itu salah satu hikmahnya. Terasa ya? Iya, sangat terasa sekali. Mohon diperhatikan ya. Ya, lanjut. Nah, sekarang saya mau tanya nih, Ya, yang gampang. Ya, kan apa namanya, kalau misal suami itu memiliki keterbatasan finansial, sementara kita para istrinya yakin bahwa rezeki itu dari Allah lah gitu ya. Kita benar-benar berserah diri sama Allah urusan rezeki gitu. Apakah suami saya itu berdosa gitu? Terus, satu lagi, apakah dengan apa yang saya lakukan terhadap suami saya, memberikan haknya terhadap suami saya, memberikan haknya, hak-hak suami saya gitu, apakah ada pahala untuk ibu saya atas apa yang saya lakukan dengan taat kepada suami saya gitu? Itu yang saya ingin. Kenapa ingin pahala sampai ke ibu? Karena saya selama ini tidak pernah berbakti sama ibu saya, nggak bisa. Ya, baik, tenang. Jadi saya pengen semoga pahalanya ngalir ke ibu. Masya Allah. Terima kasih. Dah, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat suami ya. Ada nggak di sini? Lagi sama si mama. Di rumah ya. Nanti bulan depan Insya Allah saya mau ajak ke sini. Sama-sama dengerin tausiah AA. Setiap hari kita nih dengerin. Saya nih tiap hari dengerin tausiah AA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini happy gitu. Saya aja perlu 5 tahun buat happy begini, hadirin. Masya Allah. Jadi sekarang sama si teteh yang itu, yang piket. Enak kan? Bisa lebih merdeka kan? Allah ya. Izin Allah bukan beliau bicara. No. Saya tidak nyangka nih akan bicara seperti ini ya. Yang lain tenang ya. Bapak-bapak jangan terlalu cepat terinspirasi, tenang. Tiap orang punya garis masing-masing ya, ingat baik-baik. Tiap orang punya episode masing-masing. Punya ujian masing-masing, punya karunia masing-masing. Tadi pertanyaannya apa? Saya jadi kurang fokus ya, jadi ingat ke si bapak yang lagi. Oh ya, rezekinya terbatas atau dibantu oleh tim. Kan sekarang lebih lengkap timnya, ya enggak? Sinergi. Kadang-kadang rezekinya lewat istri, enggak apa-apa, yang penting niat dan ikhtiar sudah maksimal dari suami di jalan Allah. Mungkin keterbatasan ini kebuka nanti di istrinya, suaminya soleh. Tapi rezekinya segini, tapi doanya dikabul, bisa lewati. Yang penting semuanya tidak ada yang melanggar kewajibannya. Ya, berkah. Nah, bagus gitu. Sok atuh. Mantap. Ibu mikir apa sih, Ibu Sionan? Kalau sudah tidak terlalu cinta, itu lebih tenang, Bu. Kalau udah kepikiran, ketakutan, roja dan khaufnya berlebihan, tidak bahagia. Jadi terdominasi oleh suami, nanti bisa mengilahkan. Sama lelaki juga. Ada yang sangat cinta ke istrinya tuh. Terdominasi, itu tidak akan bahagia. Cirinya adalah komunikasi yang berlebihan. Komunikasinya tuh menjadi tidak wajar.
terus WA, 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 sampai gak punya kerjaan lain selain baca dan balas WA. Kalau Quran gak dibaca, tetap baca Quran kan, ya one day one juice, bagus. Nanti kalau sudah jamaah ini sehari sejus, kita coba tingkatkan onuj, one night one juice, ya. Nanti kita coba tahajudnya satu juz. Baca mushaf saja kalau belum bisa, karena bacaan Quran terbaik itu pada waktu sedang sholat. Ya, tadi yang ngacung teh siapa? Ini rame pisan. Ya, bapak aja. Yang dekat. Ya, segera. Maaf. Ada lagi, Mama? Ikhwan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, saya dari Sulawesi Barat. Sulawesi Barat? Ya. Oh ada itu Pak? Ada. Tepatnya di Kabupaten Polewali Mandar. Kebetulan Allah mengamanahkan kami untuk tugas di Gorontalo. Dua hari kemarin ke Jakarta untuk rapat, persisnya di Kementerian Perhubungan. Nama saya Hasbun Hamza. Alhamdulillah pada siang hari ini kami sangat bersyukur sekali kaitan dengan nasihat Kiai Besar A'agim. Sudah nggak usah sebut Kiai Besar AA aja. Ya. Terkait dengan tauhid, yang saya ingin tanyakan adalah sampai sejauh mana bangsa Indonesia ini tertanam pada dirinya tentang tauhid yang sebenarnya, sehingga yang Rasulullah turunkan kepada kita semua sampai detik ini justru semakin saya lihat justru semakin semraut ini bangsa Indonesia. Apakah gerakan menanamkan tauhid dan melahirkan setiap saat ini dengan kelompok-kelompok kita yang kecil bisa merubah? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumus untuk merubah bangsa 3M. Mulai dari diri sendiri. Mulai dari hal yang kecil. Satu lagi, mulai saat ini. Saya juga tidak tahu kenapa sekarang banyak orang yang berjejal-jejal ikut kajian tauhid. Hari ini AA 3 kali ceramah. Tadi pagi di Masjid Al-Hakim penuh. Jam 8 di Masjid Asy-Syarif juga sudah meluber keluar. Hari ini sekarang di Masjid Istiqlal juga alhamdulillah seperti ini. Padahal yang disampaikannya sangat sederhana. Benar? Katanya kalau datang ke pengajian ini hati jadi tenang. Benar gitu? Bukan karena saya jago ceramah. Tapi yang disampaikannya tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebenarnya yang bisa bikin ajeg seseorang. Kalau saya cipunten cita-cita ya Pak ya. Kemarin diundang di PP Muhammadiyah. Pertama kali ceramah di kalangan pimpinan Muhammadiyah, karena itu kan organisasi besar dan sudah sangat senior. Kalau umat Islam ini punya dua saja yang menjadi pilarnya, ciri khasnya, satu tauhidnya. Jari ini gak boleh menunjukkan apa-apa. Satu lagi begitu dipotret, lagi begini dipotret, viral ya. Hadirin sekalian, saudara bayangkan aja jari saya yang mana yang bunyi ya. Satu tauhidnya bersih, benar dan mantap, itu umat Islam akan hebat.
Dan yang kedua, rahmatan lil alamin. Ke Allahnya bersihnya mantap, bersih kuat, dan ke makhluknya rahmatan lil alamin. Ini mah jangan diisyaratkan apa, ini suka dipotong-potong sekarang mah. Ini tauhid, ini rahmatan lil alamin. Ini mah benar-benar hadirin, bukan masalah kampanye. April teh pengen segera beres. Membuat saya kehilangan jari saya. Tauhidnya ke Allah mantap, ke makhluknya rahmatan lil alamin. Dahsyat. Ingat? Saya jadi enggak fokus karena ingat jari saya harus disembunyikan. Begini hadirin sekalian ya. Singa memeluk seorang ibu yang punya kasih sayang. Kenapa ibu itu dipeluk oleh singa dengan penuh kerinduan? Karena ibu ini punya kasih sayang dan ketulusan. Karena bukan Islam, jadi baru punya tulus. Kita Islam punya ikhlas. Jadi kalau orang sudah punya ikhlas, tauhid, dan punya rahmat, udah jadi itu umat Islam tuh. Yang benar-benar kokoh dan tangguh. Makanya kajian tauhid yang benar-benar mudah-mudahan menambah keyakinan itu akan menggugah dan mengubah negeri ini. Seperti ibu ini ya, dengan kajian tauhid yang biasanya, suamiku, engkau hanya untukku. Sekarang suamiku, gitu. Ya, saya tidak menganjurkan semuanya begitu, kewalahanlah para suaminya. Tapi enteng bu, kalau sudah Allah di atas segalanya tuh enteng hidup ini, beneran. Demi Allah enteng. Mau apapun yang terjadi, insya Allah jadi kebaikan. Terima kasih, gitu pak. Sambil sedekah ya kawan-kawan ya. Semoga setiap yang bersedekah ya Allah lipat gandakan rezekinya. Jadikan penolak bala dan musibah yang akan menimpanya. Jadikan menjadi mustajab doa-doanya. Jalan keluar dari segala kesulitannya, lipat gandakan rezeki yang barokah ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, silakan. Bulan depan kita masih di sini. Tadi mana yang mau nanya? Selang-seling ya. Boleh selang-seling? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Erna dari Pandeglang. Saya tetehnya Ibu Vina. Oh, sama? Ya, tetehnya. Ini bukan? Bukan, saya tetehnya. Oh, tetehnya. Patul licik pun adik kakak gini dua anaknya. Coba jelaskan gimana perasaannya dengan adik yang ngambil keputusan begitu. Oh iya, alhamdulillah. Saya termasuk salah satu yang mendukung kok, A. Oh, Masya Allah. Ini saya udah mulai sering ngedenger ceramah AA gitu dan mulai belajar tauhid dan merasa inilah jalan yang benar gitu. Ini pemikiran, bukan pemikiran tapi memang suatu hal yang harus diyakini benar sama semua orang Islam gitu ya. Dan saya sekarang udah merasa gak begitu khawatir, perasaan hidup saya tuh lebih ringan karena saya gak harus mikirin rezeki saya gimana, anak saya bakal jadi apa, pokoknya apa yang bisa saya lakukan sekarang, saya lakukan sebaik mungkin, itu aja. Pokoknya saya pingin memaksimalkan waktu dan tenaga dan apapun yang ada pada saya sekarang ini untuk berbuat yang paling baik, itu aja yang saya pikirin. Hasilnya pasti Allah kasih yang baik juga gitu. Nah cuma sekarang ini masalahnya itu ada di sosial, hidupan sosial saya gitu A. Kemarin-kemarin saya masih suka senam gitu ya, suka ikutan kosidahan, ikutan jalan-jalan kemana sama ibu-ibu, WA grup gitu. Nah semakin ke sekarang itu rasanya kok jadi makin gak seru, jadi rasanya kayak buang-buang waktu. Uang grup WA juga yang isinya cekak-cekik gitu, terus pamer-pamer gitu, saya udah males. Tapi keluar juga gak berani gitu, karena jadi gak enak. Lagi scroll-scroll aja gitu. Nah, terus banyak juga teman-teman yang pada curhat ke saya, misalnya dia naksir banget sama tas yang harganya 8 juta gitu, dan dia kayaknya pengen gimana banget gitu untuk dapetin tas itu. Hati saya
enggak setuju dengan itu gitu ya. Mulut saya tahan untuk enggak nasehatin, tapi muka saya tuh kayaknya ngoceh gitu. Pasti di hati saya tuh ngoceh gitu. Ngapain sih yang gitu mau gitu. Terus ada lagi ya soal-soal yang kayak gitulah yang menurut saya itu keinginan-keinginan yang dangkal gitu ya. Saya tahan mulut saya supaya jangan ngomong yang jelek, tapi hati saya tuh ngegerutu terus gitu. Yang saya lihat kan sekarang memberi kajian-kajian tauhid, pasti ketemu banyak orang yang belum mengerti tauhid. Tapi muka enak terus dilihatnya gitu. Itu caranya gimana supaya hati saya tuh jangan ngomel gitu. Pasti kelihatan kan di muka gitu. Gitu aja sih, Bagaimana supaya wajah jangan ngomel. Hati jangan ngomel. Ya gitu. Baik, Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makanya Bu, pasangannya dari tauhid itu adalah rahmatan lil alamin. Salah satu supaya bisa rahmat, surat At-Taubah ayat 128. Tafadhol Ustaz. At-Taubah 128. Laqad ja'akum ya. Jadi kita harus sayang ke mereka, Bu. Mereka juga ingin bahagia, ingin mulia, cuman belum sampai. Baru sampai ke tas, ya enggak? Dan bangga dengan tas mahal tuh, padahal nyiksa. Itu juga kan dunia ibu dulu sebelumnya, ya kan? Nah, kita empati kepada mereka. Mereka tuh ingin bahagia, tapi belum nyampe. Kita untung oleh Allah ditolong. Bisa dapat ini, jadinya jatuhnya bukan jengkel, kasihan. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Azizun 'alaihi ma 'anittum. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat rasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anitun harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nah, dari sini ada tiga sifat penyayang rasul itu. Satu, empati, meraba keadaan orang, perasaan orang. Dia tuh pengen bahagia tapi baru nyampe ke tas bahagianya teh. Dan kita juga dulu kan begitu, ya. Jadi, ini baru saya harus bantu dia. Makanya yang kedua itu menginginkan keimanan dan keselamatan. Apa yang bisa saya lakukan untuk membantu orang bisa meningkat keimanannya? Bukan menghakimi, jengkel itu karena menghakimi. Yang gini-gini aja dipamerin sih. Jadi wajah kita teh merek-mek begitu. Dan yang ketiga, raufur rahim bil mu'minin raufur rahim, kepada yang beriman tuh sayang ke mereka tuh, ingin orang tuh jadi bahagia. Makin kenal ke Allah, dunia tuh makin gak ada rasanya. Punya dunia ya alhamdulillah, saya juga ditakdirkan cukup dunianya karena usahanya juga jalan, tapi udah gak ada rasa lah. Mau mobil yang paling bagus, mau naik yang paling sederhana, ya sama aja. Udah enggak ada rasanya, karena yang paling penting mah rasanya tuh syukur. Misal begitu. Ya udah, syukuri atuh. Nanti adik kakak pertama dalam sejarah ceramah di sini, adik kakak nanya dari segini banyaknya, udah takdir, ya kan? Tapi nanti jadi malas, Bu, ngobrol malas, ya. Tapi tetap harus ketemu orang karena harus dakwah. Saya juga ketemu dengan yang awam, yang ngejengkelin, yang gak mau sholat, yang non-Islam. Saya ketemu, tapi niatnya yaitu rahmatan lil alamin. Bukan kita ngarep-ngarep sesuatu dari mereka, tapi ngarep-ngarep Allah menjadikan kita manfaat untuk mereka. Jadi tetap bersosialisasi.
dengan preman, dengan siapa yang gak sholat, ya tetap ngobrol. Karena ingin kita jadi jalan. Ya Den? Mau gak? Jadi gak? Kalau jadi ayo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan, A, nama saya Dudi, saya dari Cianjur. Yang saya tanyakan adalah dari Cianjur sengaja ke sini. Saya kerja di Jakarta sih. Sini. Oh iya. Saya orang Cianjur. Pertanyaan saya, A, apabila kita mau berdoa, lalu doa kita udah kita tulis di teks gitu, tapi pas begitu kita baca, lisan kita itu nggak sesuai dengan tulisan. Apakah itu takdir Allah apa izin Allah? Terima kasih. Saya tahu maksudnya. Ini kan yang ada di viral itu kan. Ya karena belum ada penjelasan, Nak. Ya jelas ya sama takdir. Yang satu lagi, Nak, boleh? Udah dengar. Jawaban saya didengar enggak? Ya pasti itu udah merupakan bagian dari ya bagaimana tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah itu. Ya, satu lagi. Rencananya, A, saya itu mau nikah tahun ini. Doakan, mudah-mudahan lancar. Tapi saya selalu ragu gitu dalam hati, apakah takut salah, apa gimana gitu. Dengan orang banyak yang bercerai itu, saya tuh malah takut gitu. Gimana caranya untuk meyakinkan bahwa itu adalah jodoh yang ditakdirkan Allah buat kita? Terima kasih. Shh, tenang, udah ada belum calonnya? Karena yang paling penting dari pernikahan itu ada calonnya. Ada. Tapi ya gitu, A, kan kita bisa memilih yang terbaik ya, kita kan boleh kan memilih yang terbaik. Ya tapi kalau dia itu, kalau dianya mau sih, kan masalahnya bukan kita mau sama dia, dia mau enggak sama saudara, ya kan. Kita udah milih dia, sedang dia milih teman kita, kan enggak enak kan. Ya udah gitu aja. Gimana? Ini saya serius ngejawab, mau jawabannya enggak? Mau atau? Gini, tenang. Kenapa lihat yang cerainya? Kan yang gak cerai lebih banyak, ya kan? Positif. Bahwa rumah tangga itu bahagia tuh kalau Allah ridhoi. Jangan mikir cerainya. Pikir ridho Allahnya. Oh, saya mau berumah tangga. Rumah tangga bahagia kalau Allah ridho. Itu aja yang dipikir. Siap, terima kasih banyak, Kak. Calon. Yang benar calon udah ada belum? Ini sebab banyak di daerah sini yang lagi nyari calon. Udah ada belum calonnya? Calon ada tapi saya gak pacaran. Maksudnya saya sama teman, maksudnya satu visi sama saya gitu. Tapi saya tuh belum, apa namanya, saya niat nikah tahun ini insya Allah. Tapi masih ragu aja gitu mau gimana gitu. Sedangkan baik, dia tuh udah memberi sinyal kasarnya gitu. Ya. Tapi saya takut. Istiqoroh lah ya. Gak usah pakai pacaran-pacaran. Alhamdulillah anak saya nikah tanpa pacaran-pacaran, beres tuh. Yang beberapa itu malah udah nikah juga masih malu-malu. Satu mau tidur di musola, ya enggak, padahal udah nikah tuh. Masa udah nikah di musola? Ya, jadi enggak usah risau tentang pacaran ya. Maksudnya tidak usah melakukannya. Asal yakin. Dan nikah itu sebuah proses, tidak langsung jadi sakinah, ya. Apalagi kan dengan anak orang lain kan? Iya pasti, ya, masa anak sendiri ya kan? Terima kasih sahabatku yang baik. Kita jumpa bulan Maret. Doakan besok berangkat umroh. Kapan dong kita umroh sama-sama? Mau enggak? Tahu rahasianya? Daftar ya. Rahasianya kalau diundang Allah ada jalannya. Sebagian besar yang umroh itu tidak ngongkos sendiri. Secara syariat ya, ada yang diongkosin suaminya, diongkosin orang tua, diongkosin anak, diongkosin kantor. Yang ngongkos untuk dirinya sendiri itu sedikit sekali. Bahkan ada yang ngongkosin orang lain, dia sendiri gak pergi. Jadi benar-benar kekuasaan Allah yang berangkat ke sana tuh. Amalannya 5, masih ingat? Salat, TBM, tepat waktu, berjamaah di masjid. Ulangi. Shh, bicara semuanya, salat, TBM, tepat waktu,
berjamaah di masjid. Bagi lelaki harus di masjid, kecuali uzur. Bagi wanita boleh di masjid, boleh di rumah. Yang kedua, amalan kita tiap hari baca Quran, tidak bisa tidak, ya. Minimal satu juz, dicicil saja. Malu buka WA setiap waktu Quran gak dibaca, malu. Jadi orang Islam tidak membaca Quran. Yang belum bisa baca, segera belajar pulang dari sini. Yang sudah bisa baca, terbata-bata, dipersering, pegang terus Qurannya. Ya, siap semuanya? One day one juz, satu hari satu juz. Usahakan semua jamaah, lihat nanti keajaiban-keajaibannya. Tiga, perbanyak sholawat. Sholawatnya sholawat yang disolat saja supaya lebih aman, ya. Sing sholawat sambil mengenang perjuangan, pengorbanan, kecintaan Rasul kepada kita. Yang keempat, banyak istighfar. Astagfirullah. Ini kalau diisi tinta akan gelap. Kocorin air terus menerus jadi bening dia. Kalau istighfar terus menerus nanti bening hatinya. Yang kelima, perbanyak sedekah. Dengan apa saja, kata-kata yang baik, raut muka yang cerah, dengan harta, tenaga, waktu, pokoknya mah di mana kita ada, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang membawa manfaat bagi sesamanya. Salat, baca Quran, solawat, istighfar, sedekah. Minimal lima ini kita amalkan setiap waktu. Siap? Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله يا رب العالمين. استغفار. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. وأتوب إليه. صلوات. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Hadirin, mari sejenak tundukkan hati. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya arhamar rahimin, irhamna. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Duha ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang menyaksikan setiap dosa dan maksiat yang kami perbuat, berkahi majlis ini ya Allah, berkahi sisa umur kami. Ampuni semua dosa kami ya Allah. Ampuni semua dosa dan maksiat kami yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi kami lakukan, yang tidak sengaja. Ampuni dosa yang sengaja ya Allah. Astagfirullah.
Ampuni maksiat yang berulang-ulang. Astagfirullah. Padahal kami tahu itu dosa. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ampuni siapapun yang pernah tergelincir mendekati zina, ya Allah. Ampuni zina mata kami. Astagfirullah. Ampuni zina pikiran kami. Ampuni siapapun yang tubuhnya kotor pernah bergelimang maksiat. Ampuni ya Allah sekelam apapun masa lalu kami. Sehitam apapun hidup yang pernah kami jalani. Ampuni ya Allah sekotor apapun tubuh kami ini. Astagfirullah. Hapuskan ya Allah senista apapun aib-aib yang kami sembunyikan, kami tutup-tutupi siang dan malam. Allahumma ja'alna minat tawabin, waja'alna minal mutatahirin, waja'alna min ibadika salihin. Allahumma gfir lana wali walidina, warhamhum kama rabbawna sigara. Ampuni segala kezoliman kami kepada orang tua, semua kedurhakaan kepada ibu bapak. Berikan kesempatan ya Allah sisa umur ini bisa menjadi jalan bahagia bagi dunia akhirat orang tua. Ampuni orang tua kami ya Allah, berkahi sisa usianya. Karuniakan husnul khotimah, lapangkan kubur, jadikan ahli sorga. Ampuni guru-guru kami ya Allah yang jadi jalan kami bisa mengenal-Mu. Ampuni para ulama yang jadi jalan kami kembali ke jalan-Mu. Muliakan keluarga keturunannya ya Allah. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ampuni saudara-saudara kami yang berbuat baik kepada kami ya Allah. Ampuni saudara-saudara kami yang pernah kami sakiti selama ini ya Allah. Ampuni saudara-saudara kami yang pernah menyakiti kami. Ya Allah, ampuni kaum muslimin wal muslimat. Allahumma aizal Islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan. Tolonglah saudara kami yang teraniaya ya Allah. Di penjuru bumi manapun Engkau pasti menyaksikannya. Tolong saudara kami di Palestina, di Uighur, di Cina, dimanapun ya Allah. Engkau kuasa melindunginya. Betapapun kami hanya bisa berdoa, tapi tolonglah saudara-saudara kami ya Allah. Jauhkan, lindungi dari kezaliman. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab doa. Engkau maha mendengar, Engkau maha dekat, Engkau maha baik, Engkau maha penyayang. Engkau tidak pernah mengecewakan hamba-hamba yang memohon. Engkau yang berjanji akan mengabulkan. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Doalah masing-masing hadirin. Amin ya Allah. Amin. Doa, doa, doa. Tidak ada yang tidak didengar oleh Allah. Doalah hadirin, siapa tahu saat ini ada kekasih Allah yang bersama kita. Siapa tahu saat ini doa kita dikabulkan. Doa bisa merubah takdir. Amin ya Allah. Ya Allah, golongkan kami jadi ahli Quran. Berikan kepada kami nikmatnya sholat. Karuniakan kepada kami cinta bisa memahami dan menghafal serta mengamalkan Quran. Ya Allah, berikan kesembuhan jamaah yang sakit ya Syafi. Berikan jalan keluar yang sedang dihimpit masalah ya Fatah. Berikan jodoh terbaik yang merindukannya. Karuniakan rumah tangga sakinah. Titipkan keturunan yang soleh, soleha.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan kepada kami rizki hanya yang halal, yang barokah, yang bisa pakai nikmat ibadah. Ya Allah, berikan pekerjaan yang Kau ridhoi, lindungi dari apapun yang Kau haramkan dan Kau murkai. Undang ke Baitullah jamaah ini ya Allah, jamu di Baitullah-Mu ya Allah. Engkaulah yang Maha Kuasa, Engkau tahu jeritan setiap hati ya Allah, Engkau Maha Adil, Maha Kuasa. Jamu di Baitullah-Mu ya Allah sebelum ajal tiba. Ya Allah, karuniakan kepada kami istiqomah, karuniakan akhir hayat husnul khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha, wa tanzi'ul mulka mimman tasha, wa tu'izzu man tasha, wa tunillu man tasha, biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, karuniakan kepada kami pemimpin yang mencintai-Mu, yang mencintai umat-Mu, yang mencintai para pewaris Nabi-Mu, yang mencintai Al-Quran-Mu ya Allah, yang bisa mengantarkan bangsa ini di jalan-Mu. Engkaulah yang Maha Tahu, tolonglah ya Allah kami berlindung dari siapapun yang mengingkari-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, jangan biarkan akhlak kita jadi buruk karena adanya pilpres ini. Jangan biarkan akal sehat kita jadi rusak. Jangan biarkan hati kita jadi busuk. Tetaplah dekati Allah karena Allah lah yang Maha Kuasa atas segala-galanya. Sekali lagi terima kasih kepada pihak Istiqlal dan jamaah semua yang dari jauh berkumpul di sini. Sampai jumpa di medsos atau di kajian ini pada bulan Ahad kedua yang akan datang. Doa akhir majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.